Ayo keluar, Nikmat kali lah. Nikmatnya, Wus, tekek sampai nyium air. Waduh, ada setinggi kali kang. Hilang saya kalau masuk semak-semak ini. Alamak. Waduh. Ini mas bro, 2 minggu beliau nggak mancing nih, lihat. Saya langsung diajak ngaprak-ngaprak kayak gini. Ah, itu dia danonya di depan. Danonya sudah kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Bro Dolan Channel. Tentunya masih di seputar mancing ya, Bro. Hari ini kita mancing berdua Mas Bro, bareng mancing nyobok. Beliau ada di sebelah kiri saya. Oke Mas Bro. Kita langsung gas. Untuk target masih ikan nila ya Mas Bro. Dan spotnya ini depan saya ini. Udah saya siapin nih Mas Bro, pakai 2 tegek. Untuk cuaca, aduh, gini Mas Bro, mendung dari semalam juga hujan ini berhenti. Berhenti sore ya Kang ya, hujan ya. Oh, strike-nya. Ya aduh, jadi nggak tenang saya nih. Lagi opening malah strike. Oke, mancing nyobok strike Mas Bro. Liuk-liuk loh. Oh. Hajar Kang. Tegek. Wih, double strike dia. Double strike. Enggak mau aku bantu. Aku lagi opening. Aku lagi opening, enggak mau aku bantu. Wih, gede Kang. Gemuk-gemuk Kang. Saya bantu saudara saya dulu Mas Bro. Wih, lembu Bang. Asem ini. 5 jari. Jadi gak konsen saya nih Mas Bro. Aduh, nyampe mana tadi opening saya? Aduh. Nyampe mana tadi Kang? Sampai aku ya. Jadi untuk umpan saya menggunakan lumut ya Mas Bro. Nah, ini lumutnya Mas Bro. Saya menggunakan lumut. Nih, mantap. Ini lumut semi kasar ya Mas Bro. Ini biasa, ini paling disukai ikan nila ya ukuran 3 jari ke atas Mas Bro. Yang ikan kecil-kecil itu nggak mau. Nih. Oh. Dan saya tambahkan sedikit yang ini Mas Bro. Nih. Yang kayak kalau kami nyebutnya di sini lumut ambal Mas Bro. Tuh. Caranya seperti ini Mas Bro. Swir. Ini secukupnya aja ya Mas Bro. Jangan terlalu banyak. Nanti ikannya giginya copot. Enggak lama gue bercanda. Ini biar enggak diganggu ini ikan-ikan yang baru netas itu. Oke. Kita langsung uncal lagi ya Mas Bro. Udah keduluan sama mancing nyobok soalnya. Masa sudah double strike baru cemplung. Cut. Ini murni ya Mas Bro. Saya tidak pakai campuran lumut apapun. Nih. Lanjut Mas Bro. Udah gak sabar nih.
kilang lek kilang. Berat. Waduh, kena sandit lek anu. Aduh, kawin ininya lek. Wes. Hei. Hei. Alalalalala. Iwak lek. Aduh, amburadul nih dibikinnya nih. Mak, susah kan? 4 jari kan? Penglarisnya mak nyus. Gigit jariku dong. Saya penglarisnya mocel. Mocel tadi mancing nyobok mas bro. Aduh. Ayah. Oke mas bro, strike perdananya lembu mas bro. Ekor merah. Mantap. Kejar sih kan nonton video-video orang. Isi dia. Ah lumayan lah. Kedua mas bro. Trek kedua lumayan, masih kelihatan digoreng. Jos. Berat lek. Ini gede kan? Iki baru. Ayo keluar deh. Wes. Nikmat kali lah. Nikmatnya. Wes. Ya. Wes, tekek sampai nyium air mas bro. Besar dia, ini dia yang ditunggu-tunggu. Hilang lagi. Aduh, nggak peduli yang ini dulu yang gede. Iya, tipis sekali ya Allah, tipis sekali. Masih rezeki masuk. Masih rezeki mas bro tuh. Aduh. Nancep. Iya, tapi masuknya ke sini. Aduh, yang mana tadi nih? Masih rezeki masuk ke sini. Pas pula masuk. Masuk ke keramba mas bro. Aduh. Wah. Imbang gak apa-apa. Mantap mas bro. Kalau sama saya 5 jari mas bro. Kalau pakai jari mancing nyobok 4 jari. Gua mancing nyobok kan jarinya gede-gede. Masih rezeki mas bro. Pas kesini masuknya tadi. Lumayan. Mudah-mudahan gak kesini ya kan. Eceng gondoknya datang mas bro. Aduh. Airnya kotor mas bro. Airnya kotor. Hilang. Kenalik. Wih berot. Iya. Oke.
masih ada rezekinya Mas Bro, walaupun ketutup eceng gondok ya. Mantap. Asem. Aduh. Kacau Mas Bro. Oke Mas Bro, berhubung keadaan spotnya seperti ini jadinya Mas Bro. Jadi lautan eceng gondok Mas Bro, padahal dia lagi makan loh. Aduh. Hasil juga belum maksimal ini Mas Bro. Tapi alhamdulillah lah, masih ada rezekinya loh. Detik-detik eceng gondong tertutup masih bisa strike 5 jari Mas Bro. 1 2 3 4 5. Dapat, cuma dapat 5 ekor Mas Bro. Babon yang gede 1. 1 2 yang gede. Untung tadi ini jatuhnya kan ke sini. Pluk. Buat teman-teman yang ingin tahu ikan nilainya dimasak apa, boleh kunjungi channel di bawah ini ya. Nih. Nah, ikannya dimasak di channel sini Mas Bro. Mohon dukungannya juga ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye eceng gondok. Saya pulang dulu. Tuh, ketutup semua Mas Bro. Eceng semua.